Assalamualaikum Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film India Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya Kali ini IP mau ngebawain alur film yang rilis di tahun 2021 Yang berjudul Mandela Oke, tonton sampai habis ya Jangan di skip-skip Biar kalian ngerasain belapak tumpak tutung-tungdernya -tung film ini Film dimulai di sebuah desa kecil bernama Sorangudi. Di sana, dihuni penduduk sekitar seribu orang. Dibagi menjadi dua faksi yang berbasis kasta, yaitu utara dan selatan. Kedua faksi ini nggak pernah akur dan saling bersaing karena gengsi. Ini adalah Peria Ayah. Dia adalah pemimpin di desa itu. Dia mempunyai dua orang istri yang bernama Devi dan Vali. Devi berasal dari utara, mempunyai seorang anak yang bernama Ratinam dan menjadi pemimpin faksi utara dan Fali berasal dari selatan, mempunyai seorang anak yang bernama Mati dan menjadi pemimpin faksi selatan. Di sebuah malam terlihat seorang pria yang baru bangun tidur, dia lalu mengambil air dan pergi ke hutan untuk boker. Gak berapa lama datang sebuah mobil dan orang-orang yang pada boker di situ ditangkap dan dibawa pakai mobil. Mereka diturunin di sebuah tempat. Tempat itu adalah WC umum. Ternyata di desa itu jarang yang punya WC. Dan hari itu akan diadakan peresmian WC umum baru. Warga dari utara dan selatan berkumpul di situ. Mereka mempermasalahkan siapa yang akan pakai WC itu duluan. Akhirnya, pemimpin desa dipanggil untuk meresmikan WC umum itu. Tetapi sebelum diresmikan, seekor anjing sudah boker di WC itu duluan. Pemimpin desa minta WC itu dibersihkan. Tetapi karena gengsi, orang-orang dari kedua faksi itu nggak mau ngebersihin. Mereka lalu memanggil Smile, seorang tukang cukur di wilayah itu. Dia mempunyai seorang asisten yang bernama Kiruda. Awalnya, Smile mengira akan mencukur ketua desa, tetapi ternyata dia dipanggil ke situ untuk membersihkan WC. Setelah selesai dibersihkan, ketua desa memotong pita dan meresmikan WC umum itu, lalu bergegas pulang. Tetapi, dari kedua faksi itu akhirnya ribut lagi. Karena nggak ada yang mau ngalah, akhirnya ketua desa lah yang pakai WC itu duluan. Akhirnya, orang dari kedua faksi itu pun berantem. Ketika udah kelar, ternyata air di WC itu mati. Sementara itu, di luar WC, orang sedang sibuk pukul-pukulan. Salah satu dari mereka ingat pemimpin desa nggak keluar-keluar dari WC. Ia lalu mendobrak WC itu dan mendapati pemimpin desa sudah dalam keadaan pingsan. Mereka lalu membawa pemimpin desa ke rumah sakit dan sebagian menghancurkan WC itu. Smile tinggal di pohon beringin di desa itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia juga kadang-kadang membantu masyarakat belanja dan mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Smile selalu menabung dan menyimpan uang di pohon beringin itu. Suatu hari, uang yang ia kumpulkan ada yang mencuri. Ia bertanya ke salah satu warga yang dicurigai, tetapi dia tidak mengaku. Ia menyarankan Smile menyimpan uangnya di kantor pos atau bank agar uangnya lebih aman. Di hari yang sama, Smile dan Kiruda pergi ke kantor pos. Ia ingin dibuatkan rekening untuk menabung. Tetapi, karena nggak punya KTP, akhirnya petugas kantor pos yang bernama Ten Mozi meminta namanya sesuai dengan akte kelahiran. Smile lupa nama aslinya. Tenmoji memerintahkan Smile pergi ke desa untuk mencari nama aslinya. Ternyata semua warga desa tidak mengetahui nama aslinya. Di tempat yang lain, terlihat pemimpin desa masih berada di rumah sakit. Seorang MLA menengoknya. Dia mengingatkan pemilihan kepala desa akan berlangsung dua bulan lagi. Ia juga meminta agar pemimpin desa segera menyetujui pembangunan pabrik di desanya. Oh. MLA juga menyarankan agar pemimpin desa tidak mencalonkan lagi dan memberikan kesempatan kepada kedua anaknya sebagai calon pemimpin selanjutnya, tetapi... Pemimpin desa sepertinya kurang percaya terhadap kedua anaknya. Besok harinya, pemimpin desa sudah diperbolehkan pulang. Sin pun berpindah. Di hari yang sama, Smile dan Kiruda mendatangi kantor pos kembali. Ia ngomong kalau penduduk desa tidak ada yang tahu nama aslinya. Tenmoji memberikan ide ngasih nama baru untuk Smile. Ia memberikan beberapa masukan nama. Akhirnya dipilihlah nama Nelson Mandela. Smile Denton Moji akhirnya pergi ke kota untuk membuat KTP dan rekening bank. Suatu hari, Ratinam dan Mati mendatangi ayahnya. Mereka berencana akan maju sebagai calon pemimpin desa untuk menggantikannya. Sang ayah mengajukan pertanyaan, "Apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi pemimpin desa?" dan jawaban mereka, "Tidak ada yang memuaskan." Akhirnya, sang ayah tidak memilih salah satu dari mereka karena takut terjadi konflik di desanya. Walaupun gak dapat restu dari sang ayah, Ratinam dan Mati akhirnya mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Ratinam menggunakan simbol kelapa dan Mati menggunakan simbol road roller. Mereka berdua terus belusukan ke rumah-rumah warga dan ngasih duit. Dari hasil belusukan, ternyata jumlah pemilih mereka imbang. Mereka membutuhkan satu suara agar bisa menang mereka mendatangi ayah mereka agar mau menyumbangkan suaranya untuk salah satu anaknya. Tetapi sang ayah nggak mau dan mengusirnya. Setelah dari rumah ayahnya, kedua kubu bertemu di jalan dan akhirnya mereka pun bersih tegang. Tiba-tiba datang seorang petugas desa membawa kartu pemilih baru setelah dibuka ternyata dia adalah Smile alias Nelson Mandela. Mereka langsung pergi ke tempat Mandela yang lagi asoi tidur. Kiruda mencoba membangunkannya, tetapi Mandela nggak mau bangun. Sampai akhirnya dia pun terbangun. Mandela yang mau turun nggak boleh sama Ratinam. Ia lalu memerintahkan anak buahnya memarkirkan mobil tepat di bawah Mandela. Ia disuruh turun di atas mobil. Mereka lalu menanyakan apakah dia mengajukan ID pemilih. Mandela melihat orang sekitarnya membawa senjata. Karena takut, ia lalu tidak mengakui kalau itu adalah dirinya. Gimana gitu? yang untuk menarik hati Mandela, Ratina mengganti kaca yang digunakan Mandela untuk mencukur dengan yang baru. Enggak mau kalah, Mati juga memberikan kursi untuk Mandela. Tetapi Mandela malah tambah bingung. Ia tidak bisa memberikan keputusan dan akhirnya mereka pun bubar. Besok harinya, anak buah Ratina memberikan baju dan jam tangan untuk Mandela mati pun tidak mau kalah. Mereka memberikan pakaian dan kacamata untuk Mandela. Bukan cuma itu, mereka membuatkan sebuah salon dan perlengkapannya. Tetapi Mandela masih belum bisa memutuskan akan memilih siapa. Di suatu malam, seorang warga desa dari utara mabuk dan melempari salon Mandela dengan botol. Ia kesal karena Mandela mendapatkan semua ini, sedangkan dia hanya diberi 20 rupiah untuk suaranya. Ngedengar ada yang ribut, Ten Mozi yang lagi lewat berhenti di salon Mandela. Ia memperingatkan Mandela. Kalau semua yang ia dapatkan, itu karena mereka membutuhkan suaranya. Kalau pemilu sudah selesai, mereka akan mencapakannya. Mandela pun terus terang, kalau dirinya tidak tahu cara memilih. Besok harinya, Mati membawa Mandela ke sebuah tempat dan mengajarinya cara memilih. Ini

terlihat Ratinam sedang menghitung seluruh hartanya sebagai persiapan mengikuti lalang besok. Ia juga berencana akan memotong tangan Mandela jika ia kalah dalam lelang itu. Besoknya, tampak orang berdatangan ke tempat yang akan diadakan lelang. Gak berapa lama, Mandela dan petugas lelang pun datang. Petugas itu kaget karena sebelumnya ia tidak pernah melelang suara. Penawaran lelang pun dimulai. Dari belakang, Kiruda ngebisikin ke Mandela. Kalau orang utara akan memenggal lengannya jika mereka kalah dalam lelang itu. Lelang pun terus berlangsung. Nilai suara Mandela sampai di atas satu kor. Dan orang selatan akan memenangkan lelang ini. Tetapi, Kiruda memasuki lelang itu dan mengatakan, kalau ketua desa telah meninggal. Setelah nyampe di rumah kepala desa, ternyata dia dalam kondisi baik-baik aja. Merasa dibohongin, mereka lalu mencari Mandela dan Kiruda. Mandela berhasil ditemukan. Mereka lalu memukuli sambil menanyakan Siapa yang akan ia pilih? Kiruda dan Mandela yang babak belur ...akhirnya balik ke rumahnya di bawah pohon beringin. Mandela mencoba membangunkan Kiruda... Namun, ia nggak mau bangun. Terdapat darah yang keluar dari telinganya. Mandela mencoba meminta bantuan ke warga sekitar. Tapi, mereka enggan membantunya. Ia akhirnya pergi ke rumah Ratinam. Ia meminta Ratina membawa Kiruda ke rumah sakit. Sebagai imbalannya, ia akan menyumbangkan suara untuknya. Tiba-tiba, Mati datang Mandela juga meminta mati agar membawa Kiruda ke rumah sakit. Ngedengar itu, Ratinam langsung mengatakan kalau dia yang akan membawa Kiruda ke rumah sakit. Dengan syarat, dia tidak memilih mati. Mandela lalu menjawab iya. Ngedengar itu, mati langsung tersinggung. Ia lalu pergi meninggalkan Mandela sambil mengancamnya. Dan Ratinam mengatakan kalau dia nggak jadi menolong Kiruda karena Mandela tidak memutuskan siapa yang akan dia pilih Akhirnya, Mandela dengan sedih balik lagi ke rumahnya. Seorang warga yang kasihan lalu menelpon Tenmozi dan akhirnya Kiruda dibawa ke rumah sakit. Besok paginya Mandela sudah menunggu Tenmozi di kantor pos. Ia mau mengetahui kabar Kiruda tetapi Tenmozi malah memarahinya. Di malam harinya Mandela masih teringat kata-kata Tenmozi. Ia mengambil ID pemilih dan membuangnya. Ia juga mencoba bunuh diri dengan pisau cukurnya. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pohon. Ternyata itu adalah wanita yang lagi pipis. Ia ngasih tahu kalau semua wanita pipis di kebun pada malam hari karena mereka sudah tidak mempunyai toilet umum. Ngedengar itu, Mandela lalu mencari lagi ID pemilih yang sudah ia buang. Ia lalu pergi ke rumah mati dan mengatakan kalau ia akan memberi suara untuknya dengan syarat mati harus membangun kembali toilet yang pernah ia hancurkan. Ngedengar itu mati malah mengusirnya. Mandela mengatakan kalau dia akan buang air kecil di toilet rumah mati. Mati tersinggung dengan perkataan Mandela. Ia lalu memukulinya dan memasukkan Mandela ke kandang kambing. Pagi harinya, MLA mendatangi Mati karena ia tahu Mandela disekap oleh Mati. Ia memperingatkan Mati untuk melepaskan Mandela. Dan ia juga ngasih tahu kalau yang menang pemilu akan mendapatkan uang 30 kror. Ngedengar itu, Mati langsung memeriksa Mandela di kandang kambing. Mandela mengetahui kalau suaranya bernilai 30 kror. Ia kembali meminta Mati membangun toilet yang sudah dirusaknya. Besok malamnya, Mandela yang lagi asik tidur terbangun karena salonnya ada yang ngebakar. Gak berapa lama, Ratina mendatanginya. Mandela mengatakan, kalau mau suaranya ia minta tangki tua tempat penyimpanan air dibersihkan dan diisi dengan air yang bersih. Jika tidak, ia akan merobek ID pemilihnya. Besoknya, anak buah Ratina membersihkan tangki itu dan mengisi dengan air yang bersih. Lalu, Mandela membuka pipa air dan mengalir ke rumah warga dan dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ia juga meminta kepada Mati untuk memperbaiki sekolah, jalannya rusak, hingga lapu penerangan di desanya semua permintaan Mandela dikabulkan oleh kedua belah pihak dan manfaatnya terasa untuk masyarakat sekitar. Akhirnya, hari pemilihan pun tiba. Mandela bersiap menuju tempat pemilihan. Dua buah mobil sudah bersiap untuk mengantarkannya. Tetapi, dia lebih memilih jalan kaki. Ketika sampai di TPU, ia ketemu dengan Mati dan Ratinam. Nelson Mandela. Setelah selesai memilih, Mandela keluar dari TPU. Ia pun kembali dicegat oleh Mati dan Ratinam. Sementara itu, warga yang sudah memilih mengembalikan uang yang telah mereka terima. Karena berkat pemilihan ini, anaknya bisa sekolah. Ada toilet, dan jalan yang sudah bagus. Itu sudah lebih dari cukup untuk warga sekitar. Di sore harinya, Tenmoji yang akan pulang ketemu dengan pria naik motor. Mereka menanyakan, di mana rumah Ratinam? Ternyata, Mati dan Ratinam berencana akan membunuh Mandela. Besok harinya, Tenmoji mendatangi Mandela ia memperlihatkan video call Kiruda yang lagi dirawat di rumah sakit. Gak berapa lama, datang dua motor yang sedang mengawasi Mandela. Mereka bersiap menunggu perintah untuk membunuh Mandela. Mandela tahu kalau dia akan dibunuh. Takut terjadi apa-apa, ia menyuruh Tenmoji pergi. Sementara itu, perhitungan suara sedang dilaksanakan. Suara Rati enam untuk sementara lebih unggul dari Mati. Mati lalu menelpon anak buahnya agar segera membunuh Mandela. Tapi ketika akan dibunuh, Tenmozi datang bersama dengan ketua desa. Ia sengaja membawa ketua desa agar Mandela selamat. Enggak berapa lama warga desa berdatangan untuk menyelamatkan Mandela. Dan akhirnya anak buah mati nggak jadi ngebunuh Mandela. Dan film pun ditutup dengan berita pemilihan di desa seorang Udi dibenangkan oleh salah satu calon dengan selisih satu suara. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya ini cuman buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.